Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bipos. Kembali bersama saya Siti Bulkis dari wilayah Kota Banjarbaru. Nah, saat ini saya sedang berada di Pasar Bauntung Banjarbaru. Tadi saya sempat berbincang dengan beberapa pedagang minyak, bawang, dan juga sayuran. Nah, untuk harga update harga minyak goreng saat ini 1 liternya Rp25.000 dan 2 liternya Rp50.000. Itu untuk yang katanya yang bermerek. Sementara untuk harga bawang, baik bawang merah maupun bawang putih, harganya masih relatif, yaitu 1 kilonya Rp33.000. Nah, saya juga tadi sempat berbincang dengan Ibu Niken, yaitu pedagang sayur yang sekarang ini ada di depan saya. Dari keterangan beliau, harga tahu dan tempe juga mengalami kenaikan. Jadi untuk tempe satu papannya itu satu bungkusnya kenaikannya 1.000, tapi untuk satu papannya itu naiknya 10.000. Untuk harga bawang merah dan juga bawang putih sama, yaitu harganya 33.000. Namun yang naik itu adalah harga lombok rawit. Berapa Bu tadi lombok rawit, Bu? Iya. Nah, untuk lombok rawit itu Rp80.000 per kilonya. Nah, jadi cukup tinggi menurut keterangan beliau. Nah, untuk yang lainnya masih cukup relatif stabil. Namun beliau ini tidak ada menjual minyak ya. Dia hanya untuk sayuran saja. Nah, baik sobat Bipos, cukup sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat sobat Bipos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.